Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda okey ke tak tu? Menerusi pembentangan Belancawan 2023 semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan beberapa bantuan kepada rakyat dari pelbagai aspek termasuklah isu KWSP. Pengeluaran KWSP tetap tidak dibenarkan, tetapi kerajaan akan menambah caruman simpanan kepada 2 juta ahli KWSP bagi rakyat membina semula simpanan persaraan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan kerajaan boleh membenarkan pengeluaran KWSP namun akan memberi kesan kepada dividen rakyat. Pengumuman tersebut telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan netizen. Berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang RM10,000 dalam akaun satu mereka, kerajaan bersetuju untuk menambah membantu mereka dengan caruman simpanan KWSP akaun satu sebanyak RM500 juta kepada kelompok ini. Ia bermanfaat kepada 2 juta ahli KWSP, melibatkan peruntukan hampir RM1 bilion. RM500 juta. RM500. RM500. Terima kasih. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda okey ke tak tu? Saya tak okey. Kenapa saya tak okey? Sebab belanjawan yang baru dibentangkan anda tadi sangat mengecewakan. Tolak tepilah cara pembentangan oleh anda tadi yang saya rasa terlalu bercelaru, dipenuhi retorik demi retorik dan dipenuhi sembang politik macam nak ceramah PRU. Yang paling penting, belanjawan itu walaupun paling besar setakat ini, ianya saya yakin tidak akan membawa negara kita ke hadapan. Banyak sangat isu dan kelemahan yang kita rakyat kena ambil perhatian dan kita kena suarakan. Saya tahu ramai berharap akan ada berita baik untuk pengeluaran KWSP bersasar. Sayangnya tidak. Pengumuman RM500 untuk menambah caruman kepada kategori tertentu tidak membantu menyelesaikan masalah rakyat yang sekarang sedang tertekan dengan kos sara hidup yang melampau mencanak naik sehingga menjadi luar kemampuan. Tuntutan KWSP belum tamat. Tidak, belum. Bajet bukan isu KWSP. Bajet adalah daripada kerajaan, bajet kerajaan untuk rakyat. So, pada pencarum kena faham isu ini. Dan Perdana Menteri tak ada kata pun di dalam bajet tadi, tak ada pun beliau kata tak lulus. Tak ada. Sebab ini isu bajet kerajaan kepada rakyat, bukan pasal KWSP. KWSP tiada kena mengena dengan bajet. Pencarum kena faham ni. Dan tuntutan ini masih berjalan dan belum tamat. Dan pencarum kena beri kerjasama. Desak, push di media sosial. Kau. Jikalau akan ada turun di lapangan, anda turun beri kerjasama. So, jangan bimbang, jangan risau. Tuntutan ini pasti kita usahakan sampai dapat. Peliklah jawapan-jawapan KWSP daripada menteri kan. Okey. Dia kata orang yang nak keluarkan KWSP tu tak ada pun duit. Dia kata macam itulah lebih kurang. Tapi kalau orang tak ada duit, takkan orang nak keluarkan. Betul tak? Kalau tak ada, yang tak ada tu yang memperbesar-besarkan hal ni, senang je. Yang tak ada tu tapi perlukan bantuan, kerajaan bantulah. Itulah tugas kerajaan. Kalau rasa tak nak bantu, jangan jadi kerajaan. Betul tak? Bagi orang yang nak,
Yang susah, dia ada duit KWSP, dia keluarkan, dia bantulah diri dia. So, meringankan beban kerajaan. Jadi, yang tak ada KWSP, yang tak ada baki banyak tu, kerajaan tak bagi keluarkan, tak apa. Okay? Tapi kau bantulah dia sebab kau dah tahu duit dia, dia tak ada duit. Duit dia tak cukup dalam KWSP. Apa kata kerajaan bantu? Interview lah. Kalau tak setiap ada lebih kurang dalam 400 ribu yang pemohon KWSP. Okay? Apa kata korang buat meja, setiap don buat meja, siapa yang siapa yang perlukan KWSP, korang interview dia, tengok dia layak ke tak layak. Kalau layak, borang tu nanti kau tanda dia layak menerima KWSP sebab dia nak langsaikan hutang, nak mulakan perniagaan. Okey, macam tu. Tapi kau interview lah 400 ribu pemohon KWSP bersasar ni, baru tahu apa masalah rakyat. Kalau cakap-cakap pakai formula je, cakap-cakap, ya Allah, hai, macam budak, macam aku dah tahulah nak cakap. Kadang-kadang kita yang tengok ni, video orang yang terkesan, yang nak pengeluaran, yang susah tu, kita yang berlena-lena air mata tengok. Sampai yang tak ada rumah, nak kena halau dari rumah, yang bercerai-berai, ya Allah, ay, mama ni orang tua, berlena-lena air mata aku tengok, kesiannya. Allah, kalau aku banyak duit, kalau aku kaya raya, aku dah lama dah bantu. Aku pun tak harap kerajaan bantu orang macam tu. Tapi tolonglah. Bila kau dah naik jadi kerajaan, jangan guna formula, formula ataupun apa teori-teori korang tu. Sebab itu teori korang tu, dia punya boleh pakai 10% je. Turun padang dan lihat sendiri, insyaAllah akan jumpa lagi jawapan yang 90% tepat. Kalau korang setuju dengan pendapat mama ni, korang viralkan. Biar menteri-menteri ni dengarlah. Fikirlah yang baik-baik. Jangan nampak sangat macam tak apa nak bijak. Malulah, malu. Malu. Jadi menteri tak apa nak bijak. Malu-malu. Malu. Malu, ya Allah. Malu. Aku yang malu. Kan? Betul tak? Sebab ni Malaysia tau. Abang Non, hatimu sangat keras, Abang Non. Kerasnya hati. Pembentangan belanjawan 2023. Dua hari lepas. Sekali lagi. Berita yang kita tunggu-tunggu mengecewakan. Ternyata tiada pengeluaran KWSP bersasar dibenarkan untuk semua orang. Tetapi dia ganti dengan RM500 masuk dalam akaun, which is boleh guna 10-20 tahun akan datang. Wallahualam kalau korang hidup. Kan? Ini agak kelakar. Agak kelakar. Rakyat nak pakai duit sekarang. Sekarang. Bukannya 10 tahun akan datang. Bukan 20 tahun akan datang. Yang masuk 500 untuk akan datang tu untuk apa? Astaghfirullahalazim. So hapuskan je lah hasrat, niat nak rasa KWSP tu. I don't think so. Dia tak... rakyat minta duit dia, bagilah. Lepas tu kerajaan kena tunailah minta rakyat. Keluarkan KWSP. Sebab mereka bukan minta duit kita, ada minta duit dia, bagilah. Sebab mereka bukan minta duit kita, ada minta duit dia, bagilah. Sebab mereka bukan minta duit kita, ada minta duit dia, bagilah.